Pukulan Ibnu Muljam ke kepala Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perindu syafaat Rasulullah. Bagaimana? Sudah berbuat baik apa hari ini? Semoga kita senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Dan semoga Allah selalu mengiringi langkah kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini diawali pada waktu adzan subuh tanggal 19 Ramadan sedang berkumandang. Ali bin Abi Thalib kembali keluar masjid, lalu memberi salam perpisahan kepada waktu fajar. Di mihrab, Ali memulai sholatnya seorang diri. Ia seperti sengaja memperpanjang rukuk dan sujudnya. Ibnu Muljam dan orang-orang di zaman itu tahu persis betapa Ali tidak pernah memperdulikan apapun ketika sedang sholat. Ia kemudian datang mendekat kepada Ali. Kemudian ia mengayunkan pukulan ke kepala Ali. Saat Ali ingin bangun dari sujud pertamanya, darah lalu mengucur deras sampai ke janggutnya. Darah itu mengalir sampai ke mulut dan tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Seketika itu, Ali justru berseru pujian kepada Allah. Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Mendengar seruan Ali, terdengar suara keras dari malaikat Jibril untuk para penduduk. Seraya mengabarkan berita duka tersebut, hingga semua warga berhamburan keluar rumah untuk menuju masjid. Dan yang pertama kali datang ke masjid menyaksikan Ali bin Abi Thalib bercucuran darah adalah putra pertamanya, yaitu Sayyidina Hasan. Beliau menuturkan bahwasannya ayahnya, Sayyidina Ali, terus berusaha melengkapi rangkaian salatnya sambil badannya menggigil. Setelah salam, beliau mengusapkan tanah ke dahi sembari mengucapkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 5. Dari tanah kalian kami ciptakan, dari tanah pula kalian kami kembalikan dan dibangkitkan. Semua kejadian disaksikan oleh putra pertamanya. Hasan yang tak kuasa menahan air mata diminta oleh Ali untuk mengimami sholat berjamaah. Dengan gerakan isyarat dan sambil terus membersihkan cucuran darah dari kening sucinya, Sayyidina Ali mengerjakan sholat. Setelah sholat, Hasan langsung kembali melihat ayahnya didampingi Husain dan seluruh putranya. Hasan berkata, "Duhai ayahku, tak kuasa aku melihatmu begini. Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku. Berat sekali bagiku melihatmu seperti ini." Sayyidina Ali membuka matanya lalu berkata pada anak-anaknya, "Jangan bersedih, sebentar lagi aku tidak akan merasakan kegetiran apapun. Lihatlah kakekmu Al-Mustafa dan nenekmu Khadijatul Kubro, ibumu Fatumatuz Zahra dan para bidadari berjejer-jejer menyambut kedatangan ayahmu ini. Tegarlah dan riangkan hatimu." Lalu Hasan meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya untuk membersihkan darah yang tak berhenti mengucur. Tak lama berselang, Sayyidina Ali wafat dalam pelukan Hasan. Dan semua putra-putranya terus-menerus menciumi wajah ayahnya dengan terus meneteskan air matanya. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang sudah kita saksikan bersama. Jika ada perbedaan versi dalam sudut pandang cerita, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar bisa diambil hikmahnya juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.